Memasuki hari ke-13 bulan suci Ramadan, Wakil Bupati Siak Haji Yusi Mirza bersama rombongan mengikuti agenda Safari Ramadan. Pemerintah Kabupaten Siak yang dipusatkan di Masjid Baitur Rahman Kampung Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun. Berbagai kegiatan dilaksanakan seperti sholat tarawih bersama, memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan bantuan lainnya. Di kesempatan tersebut, Camat Dayun Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada rombongan pemerintah Kabupaten Siak yang telah menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadan di Kampung Pangkalan Makmur. Semoga Pangkalan Makmur menjadi kampung yang berkah dan makmur. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak Wakil Bupati Siak serta Pak Kiai Senyumurit di Kampung Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, di mana pada rakyat Safari Ramadan yang kedua di Kabupaten di Kecamatan Dayun ini dilaksanakan di Kampung Pangkalan Makmur. Hari yang pertama dihadiri oleh Bapak Bupati Siak di Kampung Pangkalan Makmur dan lagi Bapak Wakil Bupati Siak di Kampung Pangkalan Makmur. Jadi sama-sama makmur, Pangkalan Makmur dan Kecamatan Makmur, dan masjidnya pun hampir mirip-mirip namanya. Kalau di Kecamatan Makmur Baitur Rahim, dan kalau di Pangkalan Makmur ini Baitur Rahman. Kemudian Bapak, kampung-kampung yang dihuni oleh pembesar-pembesar Kabupaten Siak selalu menjadi kampung yang makmur, kampung yang sejahtera masyarakatnya, dan kampung yang selalu dicintai oleh orang-orang dan juga pejabat-pejabat di daerah. Wakil Bupati Siak Haji Yusi Mirza menyampaikan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan yang dijalankan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan bulan Ramadan ini menjadi refleksi diri ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, kita masih dengan kekuatan kesehatan dan kesehatan sehingga sampai hampir kita di pertengahan Ramadan. Kita malam ini akan berdoa, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa memaksimalkan, bisa optimal beribadah di bulan suci Ramadan ini dan menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Amin. Acara Safari Ramadan ini diisi tausiah agama oleh Ustadz Sirojul Munir dari Pekanbaru. Tim Liputan mengabarkan.